Halo, kembali lagi di channel Vitok ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan setup Nova Launcher simple dan minimalis terbaru di tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Untuk langkah yang pertama, kalian wajib download semua bahannya, dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template, dan aplikasi Icon Pack-nya. Setelah semua terinstall, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR. Kalian langsung saja ekstrak filenya. Dan untuk password RAR-nya, kalian masukkan saja simple. Setelah itu kalian tinggal klik OK. Dan di sini otomatis file RAR-nya berhasil terekstrak. Kalian buka saja folder bahan yang sudah berhasil terekstrak tadi. Nah, namanya di sini Nova 25, kalian buka saja. Dan di dalam folder Nova 25 nanti akan ada wallpaper beserta backup setup-nya. Kalian buka pada bagian wallpaper-nya. Lalu kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Oke, setelah itu kalian terapkan tema Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada bagian aplikasi Nova Launcher ini. Dan setelah itu kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk saja ke setting Nova Launcher-nya. Kalian tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian scroll ke bawah dan pilih peluncur default. Di sini kalian tentu saja pilih Nova Launcher. Dan sekarang otomatis Nova Launcher-nya berhasil menjadi launcher bawaan kalian. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher backup yang tadi sudah kalian ekstrak. Kalian pergi ke setting atau ke pengaturan Nova Launcher-nya lagi. Kalian tahan lama pada bagian layar. Dan di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Dan di sini kalian cari folder bahan yang tadi sudah kalian ekstrak. Lalu kalian pilih nova25.novabackup ini. Dan di sini kalian tinggal klik OK. Dan sekarang otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalian tinggal terapkan widget-widgetnya. Kita akan terapkan untuk widget yang pertama, kalian tap saja pada layar bagian atas ini. Lalu di kolom pencarian, kalian ketikkan 132. Dan di sini kalian pilih radius 132 ini. Dan di sini kalian sesuaikan ukurannya. Kalian pergi ke lapisan. Dan di sini kalian ubah ukurannya. Setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home. Dan untuk selanjutnya kita akan terapkan untuk widget yang kedua ini. Kita tap saja pada layar kedua ini. Lalu di kolom pencarian kalian ketikkan B Music 2.
Dan di sini kalian pilih saja bmusic 2 ini. Lalu kalian sesuaikan ukurannya, kalian pergi ke lapisan. Dan di sini kalian rubah ukurannya. Setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home lagi. Dan yang terakhir kita akan terapkan untuk widget yang paling bawah ini, kalian tap saja. Lalu di kolom pencarian kalian ketikkan B S A R C H 9. Dan kalian klik saja widget-nya. Dan kalian sesuaikan ukurannya, kalian pergi ke lapisan. Dan di sini kalian rubah ukurannya. Setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home. Dan sekarang setup novel launchernya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup novel launcher simple dan minimalis terbaru di tahun 2023. Oh ya, sekali lagi dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.